Hai semuanya, balik lagi ke channel aku. Nah, di sini aku mau bikin galaxy makeup. Jadi nanti aku mau bikin kayak ada galaxy-galaxy-nya di bagian mata. Terus habis itu aku juga mau bikin face mask di sini. Karena kan sekarang lagi corona ya. Aku pengen bikin face art di sini bentuknya masker terus untuk pakai galaxy. Oke. Di sini aku pakai eyeshadow palette dari Tarte. Terus aku juga pakai face paint eye magic. Nah, ini brand new ya, baru aku buka si magic ini. Baru untuk plastiknya aku beli dari brand eye magic, aku beli dari Shopee eye magic Indonesia. Ini aku mau bikin titik-titik dulu, aku pakai yang buat no art tuh. Ini pas warna putih aku ambilin dari face palette-nya si Avenger ini. Nah ini kayak pointy kayak gini. Ini aku next, kita bikin base-nya masker face art dengan menggunakan Naturator shade 130. Terus langsung kita ratain aja sampai rata dengan sempurna. Lanjut, kita tumpuk warna perlahan-lahan dengan menggunakan face paint eye magic. Ini aku pakai warna hitam. Emang dia nggak terlalu pigmented karena ada base warna Naturatornya, tapi nanti hasilnya bakal lebih pastel dan lebih cantik. Nah ini dia kurang lebih hasilnya setelah kita tumpuk warna base masker tadi pakai face paint. Aku tadi pakai campuran warna merah, biru, dan juga hitam. Gini hasilnya. Untuk mempertegas warnanya, bisa kita tambahkan eyeshadow warna ungu dan juga biru supaya warnanya dan pigmentasinya semakin nampol. Lanjut kita bikin bintang-bintang kecil dengan menggunakan face paint warna putih dan kuas yang sangat pointy. Lanjut aku bikin detail-detail kecilnya. Aku gambar bintang-bintang kecil secara merata di seluruh masker. Terus ini aku pakai yang ini buat bikin frame bibir. Aku pertegas lagi garis-garis masker alias lipatannya dengan menggunakan eyeshadow. Dan ini dia final look-nya. Gimana menurut kalian, gengs? Kalau kalian suka, jangan lupa thumbs up dan subscribe channel aku supaya aku lebih semangat lagi bikin tutorial selanjutnya.